Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون ولا تهادون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يشرك وصفه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Maka adapun manusia apabila Tuhan memujinya, lalu memuliakannya, dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghina. Sekali kali tidak bahkan tidak. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu, dan berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengajarkan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
Baik. Terima Maha kasih, benar Ustaz. Allah segala firman-Nya. Terima kasih Saudara Niko Samsudin dari Ketika dan Doa Pati Anjur. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merpati terbang jangan heran, sayap kecil ia katakan. Mari kita pelajari Al-Quran agar hidup sesuai dengan tujuan. Baik, dan acara selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan lagu syukur. Oh,
Ya, Bapak Ibu hadirin tentunya yang dirahmati Allah, itu tadi sebuah lagu syukur yang tentunya Masya Allah negara kita yang kita cintai Indonesia ini merupakan negara yang gemah ripah lo jinawi, toto tentrem kertora harjo, negeri yang memiliki kekayaan alam berlimpah, aman dan tentrem. Semoga juga menjadi negeri yang bagatin kelihatin warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan sambutan Ketua Dewan Pembina Aksi Peduli Bangsa. Untuk itu kami persilakan Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Sutanto. Mas Julian, beliau mendadak sakit masuk rumah sakit. Iya, baik. Begitu kita lanjutkan acara langsung saja, Pak Ustaz. Iya, kita. Semoga Pak Sutanto dapat segera pulih kembali, dapat sehat kembali dan kembali beraktivitas. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan ke acara inti kita yaitu webinar pertama. Dan tentunya sebelum kita mulai, Pak Ustaz, hidup ini adalah ujian. Tentunya untuk menjalani hidup kita butuh ketenangan jiwa. Betul bukan begitu, Pak Ustaz? Ya. Ya. Dan dalam surat Al-Fajr itu ada disebutkan bahwa wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan juga dalam surat Toha itu ada laksanakanlah sholat untuk mengingatku agar hidup menjadi baik dan lebih tenang. Dan mungkin masih banyak lagi surat-surat di Al-Quran yang menerangkan hal itu. Jadi bagaimana mungkin Pak Ustaz bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai hidup adalah ujian. Silakan Pak Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelumnya Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mari kita doakan dulu ya. Buat pahlawan Republik Indonesia yang telah berjuang mati syahid. Buat mereka saudara-saudara kita yang berjuang jiwa raga mereka untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita, kerabat kita yang sudah berpulang ke rahmat Allah Azza wa Jal, baik karena COVID, baik karena sakit, karena apapun. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa mereka. Dan kita doakan juga yang sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit dan dalam keadaan kesulitan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Dengan niatan itu semua, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Kemudian kita doakan mereka, niat kita adalah lillah karena kesatuan iman. Dan jangan lupa doakan diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh. Perkumpulan sekarang, partisipan 247. Insya Allah para malaikat akan turun, ikut bersama kita berzikir. Kita sama-sama membaca Ummul Kitab sebagai mukaddimah webinar ini. Dan niatan untuk mendoakan saudara-saudara kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وباسمك العظيم الأعظم وباسمك الكبير الأكبر يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا قائم السماوات والأرض ومن فيهن يا رب السماوات والأرض ومن فيهن يا نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا الله ampunilah dosa kami semua, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami. Dosa saudara-saudara kami. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat.
Ya Allah, kami panjatkan doa kepadamu ya Allah. Buat pahlawan-pahlawan bangsa yang telah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah, kami juga bermunajat kepada Engkau ya Allah. Buat saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah wafat, telah meninggalkan kami. Ampunlah semua dosa-dosa mereka ya Allah. Masukkanlah mereka dalam surga-Mu ya Allah. Lindungilah mereka dari azab api neraka dan azab kubur. Ya Allah, tolonglah mereka, hamba-hamba-Mu telah melakukan kebaikan, lipat kali gandakanlah kebaikannya sebagai bekal kebahagiaan di akhiratnya. Apabila mereka punya kesalahan dan dosa, Engkaulah yang Maha Pengampun. Tidak ada satu pun ampunan kecuali dari Engkau, wahai yang Maha Pengampun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Satukanlah saudara-saudara kami, kerabat kami, pahlawan Republik Indonesia bersama hamba-Mu yang soleh dalam surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, bagi mereka yang dalam keadaan sakit, angkatlah penyakit mereka. Bagi mereka dalam keadaan kesulitan, mudahkanlah mereka. Ya Allah, angkatlah seluruh musibah-musibah yang menimpa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Allah, angkatlah musibah-musibah itu. Tidak ada satupun yang bisa mengangkat musibah itu kecuali Engkau. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hamba Engkau yang Engkau cintai itu, hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami, penglihatan kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam tutur kata kami. Dari depan belakang kami, kanan kiri kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kami, ya Allah, kenikmatan dalam menjalani kehidupan ini dengan beribadah kepada-Mu, ya Allah. Lembutkanlah hati kami semua, ya Allah. Sehingga cahaya-Mu mudah masuk ke dalam kalbu kami yang terdalam. Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami karena dosa yang telah kami lakukan. Janganlah Engkau siksa kami sehingga kami sulit menikmati kehidupan ini dengan mendekatkan diri kami kepada-Mu. Ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah Engkau siksa kami sehingga kami sulit sekali untuk bermunajat kepada Engkau, menitikkan air mata, merasakan an-nafsul mutmainah karena dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami semua dan untuk bangsa Republik Indonesia yang kami cintai. Bukalah pintu ampunan Engkau untuk kami semua, ya Allah. Bukalah pintu-pintu keberkahan-Mu untuk kami semua, ya Allah. Jadikanlah diri kami, keluarga kami, hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, buka pintu-pintu rahmat untuk kita semua, menjadikan kita, keluarga kita, anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Barusan saja kita mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah dalam surah Al-Fajr. Hai jiwa yang tenang. Ini adalah panggilan para calon-calon penghuni surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Hai jiwa yang tenang. Ini kata-kata yang sangat indah sekali. Karena panggilan ini panggilan bagi orang yang dicintai Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Irji'i, kembalilah. Kata-kata kembali kepada Allah, bukan matilah, bukan. Walaupun ini ketika mohon dicabut nyawanya. Kata-kata kembali, the first impression-nya adalah indah, baik. Karena kata kembali, kesan awalnya adalah baik. Kalau saya kembali ke rumah saya, pasti akan mendapatkan ketenangan.
akan ketemu istri saya, ketemu anak saya. Kata-kata kembali ini membuat image yang bagus. Rasa senang. Maka itu kadangkala kita perjalanan dari kota A ke kota B, terus dari Jakarta ke Bandung. Pulang dari Bandung ke Jakarta, seakan-akan dari Bandung ke Jakarta lebih cepat, padahal jarak yang sama. Kenapa? Karena ada rasa senang. Jadi jarak tempuh tidak terasa. Dari Jakarta saya ke Mentawai. Dengan program yang banyak, sampailah situ. Lewat laut, waktu itu 21 jam setengah, sekarang lebih cepat, jauh. Kemudian masuk pulau, naik sampan lagi 8 jam. Tapi ketika kembali seakan-akan lebih dekat. Karena kita kembali kepada hal yang lebih nyaman. Maka kata-katanya, hai jiwa yang tenang, tidak dikatakan matilah, tapi kembalilah. Maka orang-orang yang soleh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu dia kembali menuju tempat yang lebih baik daripada dunia. Radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, engkau mencintai Allah dan Allah mencintai engkau. Allah mencintai kita karena kita sudah menunjukkan kita cinta Allah. Subhanallah. Jiwa yang tenang ini, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, adalah cita-cita kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu sebetulnya supaya kita merasakan kenikmatan. Sampai pun saya memakai kacamata, karena mungkin lebih terang daripada saya tidak pakai kacamata, mungkin agak susah. Ketika pakai kacamata, bisa melihat jauh. Saya mungkin menggeser duduk saya supaya lebih senang. Jadi apapun yang kita gerakkan itu supaya lebih senang, lebih nikmat. Itulah kecenderungan di dalam diri manusia. Sampai pun kita sekolahkan anak-anak kita, judulnya apa? Supaya mereka senang. Supaya mereka bahagia. Tentu kebahagiaannya bukan hanya di dunia, yang terpenting adalah kebahagiaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sekecil apapun. Misalnya kita masuk sebuah restoran dengan anak kita, dengan istri kita, sekeluarga. Anak kita, di sini aja tempatnya, Pak, kita ke sana. Yang satu lagi anak kita, enggak, di sini enak. Padahal tempatnya di mana saja sama saja. Tapi menurut kacamata dia, enak di sini. Jadi gerakan apapun yang dilakukan oleh manusia, sebetulnya ada yang dituju, yaitu kebahagiaan, kenikmatan, apapun. Anda beli HP, wah, karena untuk supaya bisa komunikasi. Sudah HP-nya sama, yang penting bisa komunikasi, tapi cari HP yang menurut kita nyaman buat kita. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, kita beli laptop apapun, beli mobil, semua yang kita lakukan judulnya supaya kita happy. Subhanallah. Yang aneh ketika kita mengejar sesuatu supaya kita bahagia, ternyata kita dalam belenggu dengan sesuatu itu. Kita mengejar harta, kadang-kadang dengan harta itu, kita terbelenggu, jadi terjajah, tidak menjadi insan yang merdeka. Kita mengejar sebuah kenikmatan, jabatan tinggi, popularitas diri, supaya orang tahu siapa saya. Wah, setelah mendapat jabatan, malah tersisa dengan jabatan itu. Masalah numpuk dengan jabatan itu. Subhanallah. Dengan ilmu, di ilmu harusnya mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu. Bahkan dia mendapatkan titelnya, profesor, dokter, apapun namanya. Tapi kenapa ternyata di dalamnya ada kegelisahan? Iya. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari kita dulu semakin kuat. Dari bayi enggak bisa jalan terus. Sampai kanak-kanak, dari kanak-kanak terus teenager sampai remaja, dewasa dan seterusnya. Guru yang tidak tahu apa-apa, belajar. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Iwan, ini Wati. Dan bisa membaca, ini zamannya saya, ini Budi. Mulai bisa belajar, baca-baca. Yang tadi tidak punya ilmu, alam al-insana malam, ya alam. Yang enggak punya ilmu, akhirnya punya ilmu. Allahu Akbar. Yang tadinya SD, SMP, SMA, sampai S1, dan seterusnya. Yang tadinya tidak punya apa-apa, enggak punya rumah, enggak punya. Sekarang sudah punya rumah. Yang tadinya sendirian, sekarang sudah punya pasangan hidup. Bahkan cucu. Cucunya mungkin jauh banyak ya. Bukan hanya anak. Yang tadinya punya rumah satu, punya mobil satu, sekarang sudah punya dua, dan seterusnya. Berarti semakin hari, semakin diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun bentuk nikmatnya.
Sementara hidup itu ujungnya adalah kematian. Harusnya ketika kematian yang indah disebut di dalam Al-Quran, wahai jiwa yang tenang, harusnya semakin hari kita mendapatkan ketenangan jiwa. Disitulah esensi daripada kebahagiaan yang dikejar oleh seluruh manusia. Kebahagiaan itu ada di sini. Maka hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sampai 3 kali, dan tangan beliau menunjukkan dada beliau. Takwa itu letaknya di sini, dan ketakwaan itulah kebahagiaan yang sejati. Orang merasakan kebahagiaan dengan pendekatan hedonistik, hura-hura, materialistik. Apa iya itu benar? Sekarang saya akan gambarkan sebuah ilustrasi. Kalau orang merasa sakit, gampang diajak ke dokternya dan gampang disuruh minum obatnya. Kalau orang merasa tidak bisa, saya nggak bisa, ini saya ajarin. Saya nggak bisa komputer, diajak, oke deh, saya mau belajar. Yang jadi masalah, orang merasa pandai padahal dia bodoh. Orang merasa sehat padahal dia sakit. Diajak untuk sehat itu susah, diajak untuk pandai itu susah. Itu yang repot. Orang yang merasa dia menunjukkan kebahagiaannya secara zahir, secara lahir yang nampak, padahal di dalam hatinya penuh dengan kegalauan, kegelisahan. Ini kita harus jujur, Bapak Ibu yang cinta Allah semuanya. Semakin hari ini kita semakin menuju pada satu titik namanya kematian. Harusnya semakin hari kita tahu tadi semakin kuat, semakin punya ilmu, semakin punya harta, semakin punya keluarga, harus semakin merasakan kenikmatan hidup namanya jiwa yang tenang. Kita tidak tahu apakah hari ini kematian kita, apa hari esok, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi, atau setahun lagi, atau 2 tahun lagi. Kita tidak tahu. An-nafsul mutmainnah adalah insan yang merdeka. Kondisi seperti apapun, ditimpa dengan kekurangan harta, ditimpa dengan sakit, ditimpa, dihina, disakiti, difitnah, dia tetap tenang jiwanya. Subhanallah. Ada yang dipuji-puji, wih, popularitas diri hebat, jabatan tinggi, titel strata pendidikannya banyak, gitu. Tapi juga tidak jaminan itu lebih bahagia. Kudah. Gelisah. Tiba-tiba datanglah malaikat. Apa iya ketika malaikat mencabut nyawa mengatakan, wahai jiwa yang tenang, sementara dia tidak mendapatkan ketenangan jiwa yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, ataupun disebut dengan rabbana atina fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia. Jadi surga itu 2, surga dunia dan surga akhirat. Surga dunia itu adalah an-nafsul mutmainnah. Dia merasakan ketenangan. Kalau dalam bahasa surat Al-Fatihah, alladzina an'amta dari kalimat sudah menjadi bahasa Indonesia, ni'matun. An'amta, yang kau berikan nikmat. Alladzina an'amta, yaitu orang-orang yang kau berikan nikmat. Nah, kita ihdina, ya Allah berikan kami jalan yang lurus, ihdina. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini sudah dilalui oleh siapa? Seperti orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan yang mana orang-orang soleh itu sudah berjalan di jalan. Dia mendapatkan kebahagiaan. Karena an'amta, diberikan nikmat kehidupan di dalam hatinya. Subhanallah. Kita sekolahkan anak kita, judulnya kenapa? Supaya dia bahagia. Bukan hanya dunia, tapi dunia akhirat. Pasti semuanya punya gitu. Enggak ada yang namanya orang tidak mencintai anaknya. Mencintai dirinya, saya mau begini. Tadi saya katakan, saya gerak, seandainya saya bergerak, kursi saya geser. Enaknya kayak begini. Judulnya supaya enak, supaya lebih nyaman. Apapun yang kita lakukan, itu supaya nyaman, supaya mendapatkan kebahagiaan. Subhanallah. Saya tanya Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, apa iya lebih tidak bahagia? Apakah iya yang punya kaki dan tangan itu lebih bahagia? Belum tentu. Orang yang punya properti di mana-mana, rumah di mana-mana, mobil mewah, belum tentu dia lebih bahagia. Karena kebahagiaan itu dasar sekali di sini, bukan di harta. Yang disebut dengan jiwa yang tenang Allah.
Pada webinar ini kita akan bahas merdeka itu seperti apa. Kemerdekaan yang sejati seperti apa. Seandainya para Belanda datang ke sini, Jepang datang berandai-andai. Mereka membawa keberkahan. Mereka tidak menjajah disebut dengan. Kita tidak mengusir penjajahan. Tapi ketika mereka datang dengan nafsu duniawinya, mengeruk harta dan membantai umat-umat manusia, yaitu bangsa Indonesia, itu namanya penjajahan. Karena apa? Karena obsesi dunia lebih dahsyat. Tidak ada norma-norma agama di sini. Beda dengan bangsa lain yang datang ke sini, membawa rahmat, kita akan menerima mereka. Siapapun. Jadi yang disebut dengan penjajahan adalah ketika kita dalam belenggu dunia. Bagaimana membebaskan? Ketika kita membebaskan diri, memerdekakan diri, itu namanya outcomes-nya adalah an-nafsul mutmainnah. Tujuan yang kita kejar adalah an-nafsul mutmainnah. Ilmu ini harus kita wariskan dalam webinar dua hari ini. Kita harus punya dulu, baru bisa ngasih. Kalau nggak punya, gimana ngasih? Nggak punya, nggak ngasih. Maka itu kita harus punya dulu, baru kita memberikan. Baik, Bapak-Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita keluar dalam konteks ini. Tadi sudah jelas. Berarti kemerdekaan adalah memerdekakan diri kita dari belenggu dunia. Kalau di dalam kitab-kitab dibahas adalah membebaskan manusia dari penyembahan selain Allah kepada penyembahan Allah, itulah kemerdekaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang ya ayyuhal, itu sudah beriman. Sekarang ya ayyuhannas, para iman sudah ada keimanannya. Aminu, berimanlah kepada. Jadi orang beriman disuruh beriman lagi, mengupgrade kualitas imannya. Ya ayyuhan-nas su'budu rabbakum, hai manusia sembahlah Tuhan, manusia. Dibebaskan mereka dari penyembahan makhluk kepada penyembahan khaliq. Dari menyembah yang dicipta kepada yang menyembah. Ketika kita menyembah yang khaliq yang sesungguhnya, itu adalah an-nafsul mutmainnah. Nah, sekarang saya sudah menyembah Allah, Ustaz. Saya sudah berzikir. Tapi kok masih galau? Itulah. Nah, nanti kita akan bahas pada webinar yang kedua. Kita terangkan dulu basicnya dulu. Bagaimana kita bisa merasakan ketenangan jiwa ketika kita sholat, bahkan menitikkan air mata, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita bermunajat, berdoa kepada Allah, bahkan dalam lembaran hidup kita. Harus punya ilmunya. Sekarang Bapak-Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merasa sudah happy, saya sudah bahagia, padahal dia tidak ada kebahagiaan. Itu yang saya katakan sakit, tapi tidak merasa sakit. Maka susah untuk diajak ke rumah sakit. Susah untuk diajak, ayo kita belajar, sulit. Kenapa? Karena dia merasa sehat. Yang repot ketika dia datang aja, ternyata, na'udzubillah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada orang yang sholat 60 tahun dia sholat. Satu sholatnya pun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Satu sholat pun. 60 tahun dia. Maka kita harus belajar bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan di dalam sholat. Tentu orang-orang yang sholat yang seperti ini, dia tidak akan mendapatkan nafsu mutmainnah. Karena dia tidak merasakan tumakninah ketika dia ruku dan sujud. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini semua. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sudah merasa sholat kita bagus. Ibadah kita bagus. Padahal Allah menunjukkan, ada yang salah dalam sholat. Dinasihatin, ada yang salah. Menolak. Ketika dia wafat, menghadap Allah, baru ketahuan sholatnya tidak diterima. Tidak mungkin Anda kembali. Maka kita harus punya ilmu. Mengukur sholat kita, mengukur jiwa kita, harus punya ilmu. Jangan menunggu kematian dulu, baru kita bisa menghitung diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita menghitung diri kita, kita lihat diri kita sebelum ada namanya hari penghitungan nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lihat di sini. Betapa, saya akan share di sini. Ini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf. Di dalam slide ini, mohon maaf, ini slide. Mungkin lepas.
Kita lihat, ini gambar ya. Ustaz Jumal bisa bantu saya untuk move full screen. Bantu masuk ke slide yang saya share, Ustaz Jumal. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar nanti Ustaz Jumal mau share slide saya. Ini depan saya ada HP. HP ini ilustrasi supaya kita nangkap apa yang dimaksudkan Al-Quran hadis, supaya kita dapatnya. Mudah-mudahan Ustaz Jumal bisa gambar. Nah, oke, gambar ini kita lihat. Ini HP kita. Yang di atas sebelah kiri, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita beli HP, apapun namanya, dia ngasih indikator. Halo, baterai Anda habis. Ini pesan dari siapa? Pesan dari yang bikin HP ini. Dia ngasih pesan. Yang bikin HP ini pinter banget, ketahuan baterai habis. Yes. Yang di bawah juga begitu. Coba lihat yang di bawah ini. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Lihat, perhatikan. Yang di bawah ini, mobil. Kendaraan apapun. Halo, udah kuning ini. Warna kuning. Menunjukkan empty, udah habis. Apalagi yang sebelah kanan atas. Astagfirullah. Ada naik mobil. Halo, ada pintu yang belum tertutup. Seakan-akan tertutup, padahal belum tertutup. Dia akan ngasih isyarat. Ini kejadian benar sama saya gitu. Saya pikir semua udah ketutup. Anak saya pikir udah ketutup. Ternyata pas saya mau naik, loh, ini ada yang kebuka ini. Adek, anak saya panik. Coba dilihat, udah ketutup, Pak. Coba dorong. Ternyata belum. Bahaya banget gak sih? Berarti isyarat ini semua penting. Buat siapa? Bagi yang make. Maka Anda akan ngomong, yang bikin HP pinter banget, yang bikin mobil pinter banget. Kenapa? Dia ngasih tahu supaya usernya yang make itu gak susah. Ini yang bikin HP pinter banget. Kenapa? Gak bikin susah kita. Jadi kalau kita ngeliat, HP saya udah mau habis ini. Gitu kan? Udah mau habis, dicas. Tahu dari mana? Ini lihat nih. Dicas. Ketika dicas, alhamdulillah. Coba nggak ngasih tahu ketika kita jalan, habis baterainya. Kita mau ngecas di mana? Kalau sekarang ada power bank. Seandainya kita tidak tahu. Kita naik mobil, pas di hutan, habis bahan bakarnya. Karena tidak ada indikator bahwasannya bahan bakar kita habis. Kejam banget yang bikin, dan tidak cerdas yang bikin mobil ini. Soalnya kita jalan, tiba-tiba anak kita jatuh, dibilang, dong, kenapa? Ternyata dia ngantuk, nyender ke pintu, ternyata pintunya belum tertutup dengan baik. Allah. Ini semua ciptaan manusia yang pinter dan sayang sama usernya yang make. Sekarang Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh kita. Seandainya tubuh saya bersin, hacing, hacing, atau batuk. Batuk, batuk terus. Ini Allah ngasih tahu usernya kita, tubuh ini. Yang mencipta siapa? Allah. Maha baik, maha sayang. Dikasih indikator, halo, tubuh ada yang salah. Demam. Ini indikator dari siapa? Dari yang mencipta tubuh kita. Siapa itu? Allah. Mohon maaf. Pipis. Air kuning, kecoklat-coklatan. Allah ngasih tahu, halo, minum. Kira-kira gitu. Kalau enggak, Anda dehidrasi. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua fisik, konkret jelas. Subhanallah. Kifayah Ustaz Jumal. Jadi kita balik ke sini. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita salah jalur, Allah ngasih tahu kita enggak? Sholat Anda enggak diterima. Ngasih tahu enggak? Apa iya ketika kita wafat, ketika kita menghadap Allah, kemudian Allah mengatakan surat Anda tidak diterima. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya Allah, keratan. Redaksinya, Allah, kembalikan aku ke dunia. Berarti Allah kejam sekali. Kenapa enggak ngasih tahu aku suratnya tidak diterima? Kita ini terpenjara dengan problematika kehidupan dunia. Allah negur kita, tapi kita merasa tidak ditegur. Laksana kita pakai HP, bawa HP padahal sudah merah. Laksana kita bawa mobil padahal sudah menunjukkan, bukan hanya kuning, tadi kuning, merah. Kita jalan, yang susah kita yang salah, bukan yang mencipta itu.
laksana kita naik mobil, kita tidak ngontrol lagi apakah pintu yang tadi itu sudah kuat atau belum. Kita tidak ngontrol. Yang salah siapa? Bukan Allah. Kita yang salah. Tidak mungkin Allah tidak ngasih tahu, Bapak Ibu Cendol. Ketika kita menjalani hidup kita salah, tidak mungkin tidak ngasih tahu. Karena Allah itu maha pintar, maha pandai, maha segalanya. Dan maha baik, maha cinta. Ini diri kita, lihat sini. Ini kita. Kita mencintai diri kita, pasti. Ini keluarga kita, ini kita. Kita mencintai keluarga kita, pastilah. Belum lama ini ibu saya meninggal, jelas saya sedih. Luar biasa sedihnya. Kita mencintai keluarga kita, apabila ada yang sakit, kita sedih, apalagi wafat, kita menitikkan air mata. Kerabat kita yang kita cintai meninggal dunia. Teman-teman saya, pembinaan pondok di Gontor, meninggal dunia. Pembinaan pondok di Banten, kawan-kawan saya semua, Kiai. Kiai Ridho meninggal, Kiai Huda meninggal. Kawan saya, Mbak Effendi, yang berjuang di Mentawai, meninggal dunia. Jelas, sedih. Berita meninggal itu menyedihkan sekali. Kita mencintai mereka. Ini kita mencintai diri kita. Ini kita mencintai keluarga kita. Pertanyaannya selanjutnya. Allah. Cinta kita juga kan? Iya. Lebih cinta mana? Allah atau kita? Terhadap diri kita sendiri. Lebih cinta mana? Allah atau kita? Terhadap keluarga kita. Jelas jawabannya tidak mungkin tidak. Yaitu Allah maha mencintai, maha. Maka Allah lebih cinta kepada diri kita daripada kita sendiri. Allah lebih cinta kepada keluarga kita daripada kita sendiri. Saking cintanya Allah, Allah ngasih indikator. Ini ada yang salah dalam hidup Anda. Ada yang salah dalam hidup Anda. Halo, ada yang salah. Tetapi kita tidak membaca isyarat dari Allah. Statusnya unread message. Pesan yang tidak terbaca. Kalau kita buka email, buka WA, ada message-message yang unread, yang tidak baca. Itu ngasih. Karena kita nggak pernah buka. Allah udah ngasih tahu kepada kita. Ada yang salah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, webinar ini kita harus tahu, saya ini terjajah atau tidak terjajah. Saya ini terbelenggu atau tidak terbelenggu. Kalau kita merasa tidak terbelenggu, padahal terbelenggu, itu repot. Sekarang saya merasa sholat saya terima. Karena nggak belajar. Nggak belajar, maka kita tidak tahu. Belajar gimana, Ustaz? Belajar dari kitab Al-Quran dan hadis sama. Anda naik mobil. Ini sudah menunjukkan EMT. Anda tidak buka manual book-nya, buku petunjuk tentang mobil. Ini sudah menunjukkan. Oh, ini apa maksudnya? Ternyata kosong. Bantaran harus diisi. Karena Anda membaca buku petunjuk. Maka kita tahu. Kita naik mobil, naik kendaraan apapun, pakai Waze ataupun pakai Google Map, tujuannya ke sana. Oh, kita tentukan, misalnya saya mau ke Bandung. Ada. Kita jalan, ikuti itu semuanya. Ketika kita salah, pasti Google Map-nya menegur, salah, itu software luar biasa. Bagaimana software-nya Allah, maha luar biasa. Ketika kita salah, kita ditegur, permasalahan teguran Allah itu kita abaikan. Ini jadi masalah problematika hidup kita. Coba klik selanjutnya satu, gimana? Slide selanjutnya. Kita lihat Bapak Ibu yang cinta Allah semua. Apa yang terpenjara? Ketika kita tahu bahwa Allah ngasih isyarat, isyaratnya ini. Isyarat. Next. Selanjutnya sejumlah. Nah, hati yang belum kebanyakan antum. Belum kebanyakan antum. Sebelumnya Ustaz. Sebelumnya before. Nah. Setelahnya. Itu. Ustaz Juma, ngekliknya jangan berkali-kali, Ustaz. Nah, selesai, jangan diklik lagi, udah. Seneng banget ngeklik. Oke. Anda tahu isyarat dari Allah kegalauan hati kita. Kenapa? Karena obsesi dunia. Ini buah akibat daripada lupa tujuan hidup, lupa zikrullah, lupa akhir ada kehidupan yang lebih dahsyat. Maka walaupun harta berlimpah, tapi hidupnya gelisah. Harta berlimpah, tapi gelisah. Dia punya banyak harta, tapi hidupnya sangat pelik sekali. Jadi susah banget.
susah banget, inilah isyarat dari Allah yang sekarang kita kayaknya kegalauan, galau, gelisah, gundah, udah 3G, 4G, 5G, 6G mungkin ya. Ini kenapa? Karena ada yang salah yang disebut dengan obsesi dunia. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, inilah isyarat dari Allah. Sebagaimana tadi saya kata isyarat dari Allah, kita batuk-batuk, kita pipis, mohon maaf, air seninya sangat keruh. Ini akhirnya kita terbelenggu. Terbelenggu. Kita perhatikan contoh, ada orang hartanya berbanyak sekali. Dia menunjukkan saya ini kaya. Untuk menunjukkan saya ini kaya, apa yang dilakukan? Bajunya harus barang-barang branded. Kalau enggak, ya. Barang di branded. Namanya apapun namanya. Mobilnya itu harus keren. Kalau enggak, dilecehkan orang. Enggak mungkin orang kaya mobilnya Karimun, enggak mungkin. Atau mobil yok, gitu, enggak mungkin. Enggak mungkin. Harus yang keren. Kenapa? Performance. Ketika ada hal orang yang berarti apa? Dia pride-nya tinggi. Ada satu orang yang melecehkan dia. Kamu belum kenal saya. Itu mulai. Disitulah kegalauan dia mulai. Tersinggung sedikit, dia marah. Kifayah. Ustaz gimana kifayah? Jadi, ketika kita melihat ini kenapa? Orang yang gampang marah itu isyarat dari Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan marah ya Bapak Ibu. Ini isyarat dari Allah. Kalau saya bawanya marah, ngomel aja, ini salah. Itu ada pesan dari Allah, Anda dalam terpenjara. Harta banyak, popularitas bumi, Masya Allah. Karena dia populer, inilah saya. Dia bangga dan hidup dengan popularitas diri, padahal dia akan merasakan kesusahan dunia dan akhirat jelas. Karena dia ria. Tapi dunia apa? Dia gampang tersinggung. Kurang ajar nih orang. Hajar orang itu. Hasad namanya. Sabotase. Gimana dia mati? Gimana dia? Karena dia menghina saya. Gak kenal saya. Inilah yang terjadi. Menjatuhkan orang lain. Kurang ajar siapa sih? Terus. Gak boleh ada saingan. Karena dia paling top. Nggak ada yang ngalahin saya adalah top. Imam besar, ulama besar, profesor doktor, rektor, saya menteri, saya presiden, saya raja, saya paling hebat. Merasa hebat itulah orang yang terpenjara. Ketika dia masuk komunitas yang mana komunitasnya tidak kenal dia, nggak kenal saya pun. Nggak ada hormatnya sama saya. Terpenjara. Tapi orang yang tawadhu, Masya Allah. Dia tidak haus akan popularitas diri, Masya Allah. Luar biasa. Yang penting dia populer dalam tanda kutip. Yang penting dia dipuji Allah. Tidak butuh pujian manusia. Ini yang kemarin saya mendengarkan sebuah ceramah kecil. Tapi bahasa Arab. Dia mengutip dari kisahnya Malik bin Dinar. Seorang ulama juga. Seorang yang mengerti tentang agama. Gitu. Dia perjalanan dari Kufah ke Basrah. Masya Allah. Seorang budak. Ada seorang budak. Ya budak dikuasai, tapi dia orang yang merdeka. Perhatikan kisahnya. Sampai saya dengarkan, ini dari sebuah kitab, saya lupa kitab kutipannya. Gitu. Di perjalanan dari Kufah ke Basra itu, ada daerah yang sangat amat kering sekali. Dan mereka bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Malik bin Dinar itu masuk di dalam masjid Tahsim. Tinggal sini. Ini banyak banget orang. Berdoa. Ternyata mereka minta turun hujan. Berdoa. Sampai hampir 5 waktu mereka di masjid berampun-ampun begitu banyak satu kampung itu di masjid berdoa. Sementara karena di musafir dia dalam perjalanan, udah saya di sini aja, tinggal di sini, tidur di sini. Penuh manusia. Allah tidak juga menurunkan setetes air hujan. Tiba-tiba pada malam hari ada sosok yang masuk masjid, dia berdoa, ya Allah. Wahai yang memegang kerajaan langit dan bumi, akulah hambamu yang tidak ada apa-apanya. Ya Allah, aku tidak berdaya. Lihat kondisi sekarang. Hanyalah engkau yang mempunyai. Menggenggam yang ada di langit, turunkanlah air hujan. Dia berdoa, ya Allah. Dalam kegelapan, dia tidak tahu siapa yang berdoa. Diintip oleh Malik bin Dinar. Kepada siapa? Ketika berdoa, Allahu Akbar. Allah. Turunlah air hujan. Turun seketika turun air hujan begitu deras.
di dalam hati mereka berdinar mengatakan ini pasti orang yang dicintai oleh Allah. Doanya sangat mudah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia keluar dari rumah Allah itu, dari masjid. Dia ikuti. Sampai rumah, karena gelapnya orang dulu beda dengan sekarang. Dia masuk rumah itu, dikasih tanda, diambil batu, digores rumahnya itu. Karena bentuknya dari tumpukan tanah itu digores. Pokoknya besok saya mau kesini, siapa orang? Besokan harinya, dia datang, diketok rumah itu. Siang, siapa kamu? Saya mau mengetahui siapa rumah ini. Ya saya, kata orang itu yang di dalam. Dalam hati Malik bin Dinar, ini bukan orang itu yang tadi malam, bukan. Kamu mau beli budak? Apa? Ternyata orang ini penjual budak. Mana-mana dalam hati, oh, mungkin di antara budak-budak ini dilihat. Satu, ada empat budak di situ. Bukan dia. Bukan ini. Bukan saya mau beli budak, gimana ada budak mana coba? Enggak ada lagi ini doang yang paling bagus ini. Dia jual yang bagus. Heru udah ya. Padahal ini rumah ini tadi malam rumah ini. Dia lihat tuh, ada orang di situ. Ya itu budak jelek enggak dijual, jelek banget. Nah, itu tuh orangnya itu yang tadi malam berdoa. Aku mau beli ini. Ini murah. Ya enggak apa-apa ini aja dia beli. Dimerdekakan yang tadinya tidak merdeka, budak hamba. Orang ini istilahnya, bapak ngapain beli saya? Saya ini orang yang nggak kuat, buat apa Anda rugi? Badan saya tidak kuat, beda dengan mereka. Saya tidak ada apa-apanya, tubuh saya jelek, wajah saya tidak, wajah jelek semuanya. Udah ikut saya bayar, dibayar jalan perjalanan. Dia tidak merdeka, hamba. Ternyata orang ini orang yang insan yang merdeka. Dia bertanya, kenapa kamu beliin saya ini gak ada harganya. Budak yang tidak ada harganya, yang sangat murah, bahkan gak ada yang mau beli, kenapa Anda beli? Pintar juga tidak, saya bodoh, saya juga jelek tubuh saya, badan fisik saya, semua, kenapa kamu? Akhirnya dibuka kartu. Kamu tadi malam kemana? Dia langsung terdiam. Bukankah kamu yang tadi malam berdoa di dalam masjid kemudian turun air hujan? Itulah aku ingin membeli engkau, membebaskan engkau. Langsung dia menangis, budak ini. Ya betul, aku budak. Langsung dia sujud, dia sholat. Ya Allah. Sesungguhnya, rahasia antara aku dan engkau, ya Allah, telah terbuka. Jadi dia selalu menutupi kebaikannya. Orang melihat dia sebagai budak hamba saya, tidak ada artinya, tidak berharga. Ya Allah, aku mendekatkan diri engkau, diriku kepada engkau, aku mendekatkan diriku kepada engkau. Penuh dengan kerahasiaan, dan aku rahasiakan doa ini. Sekarang orang sudah tahu, doaku dikabul dan turunlah hujan. Apa nikmatnya hidup dengan popularitas diri? Siapa saya? Tidak aku mendapatkan kenikmatan, kecuali aku nikmat bersama engkau, bukan dengan pujian manusia. Ketika dikatakan apa nikmatnya hidup, Allah mengabulkan langsung dalam keadaan sujud. Dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wafat. Subhanallah. Orang ini tidak merdeka, tapi sungguhnya dia merdeka jiwanya, hatinya. Kita merdeka pada dasar kita terjajah. Terjajah dengan who am I? Anda kan harus kenal saya, siapa saya. Barometernya sangat mudah bagi Allah. Allah ngasih. Kalau Anda gampang marah, gelisah, marah, ada yang salah dalam hidup kita. Anda mungkin nggak salah. Anda fisik bagus, makan vitamin, imunnya tinggi, tidak kena COVID, apapun namanya. Semua harta kita punya, rumah. Tapi gampang marah. Apa nikmatnya hidup kita? Itu isyarat dari Allah Azza wa Jalla, ada yang salah hidup kita. Tapi isyarat ini tidak pernah kita tangkap. Laksana kita bawa HP yang sudah kasih tahu merah, tapi kita abaikan yang susah kita. Ya di dunia dikasih tahu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah sholat. Apa iya Allah memberitahukan nanti hanya di akhirat? Kejam sekali Allah, dan itu mustahil, sifat yang mustahil bagi Allah.
Tidak mungkin Allah itu jahat, tidak mungkin. Allah ngasih isyarat kepada kita. Oh, dari mana Ustaz? Lihat buku petunjuk. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanallah. Kita akan gambarkan sebagai diagram. Ustaz Jamal, tafadhal Ustaz. Saya hanya menggambarkan supaya kita ngerti siapa diri kita dan mengukur apakah saya ini terjajah atau tidak terjajah. Kalau tidak, jangan sampai menunggu kain kafan membalut kita baru ketahuan. Next. Saya akan gambarkan begini. Ini konsep next sebentar. Next. Next. Kita lihat sini. An-nafsul mutmainnah ini sebuah gambaran saja supaya mudah. Allah itu kan maha-maha-maha sayang. Maha-maha-maha baik. Allah ingin yang mudah. Redaksi Al-Qur'annya yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum usra. Allah ingin yang mudah, tentu Allah tidak ingin yang susah. Nah, dia sayang. Maka dia menciptakan kita, menghidupkan kita, melimpahkan kita rahmat apapun yang kita butuhkan. Nafas dikasih. Cahaya mata semua dikasih, mau itu kafir, mau itu beriman, mau dikasih semua. Dikasih oleh Allah, itu yang disebut dengan Ar-Rahman. Maha ngasih, semua dikasih. Masalahnya ketika kita dikasih, ingat. Allah menguji dengan apa yang diberikan oleh kepada kita semua. Lanjut Ustaz. Yang tadi balik lagi ke yang paling tadi. Jadi Allah memberikan kita, kan Allah maha baik, tapi kenapa Allah ngasih ujian? Nah, garis hidup ini ujian. Yang tadi Ustaz. Garis hidup ini adalah ujian. Memang Allah menguji semenjak kita lahir sampai kita wafat, ini garisnya adalah ujian. Jadi Allah menguji kita, menguji manusia. Menguji dengan apa? Pertama, dengan perintah dan larangan, yaitu aturan agama. Kalau kita ngikutin perintahnya, menjauhi larangannya, Anda sukses. Ujian selanjutnya dikasih nikmat, itu ujian. Dikasih sengsara, dua-duanya ujian. Loh, katanya Allah mau baik, mau mudah. Kenapa dikasih ujian? Loh, kan soalnya, ya kan soal, tapi dikasih jawaban. Namanya mengutus Nabi. Nabi wafat. Namanya kitab suci. Dilanjutkan. Ada hadis dipelajari. Maka Allah ngasih bimbingan. Walaupun Nabi-Nya sudah selesai, wafat, tapi kan ada kitab suci. Maka ada perintah dan larang ujian, dikasih jawabannya. Hasilnya nanti dapat balasan. Bayangkan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kejam enggak sih Allah? Tahu-taunya hasilnya tahunya gagal, kan enggak? Kejam kalau menurut saya kejam. Loh, ternyata gagal. Mau kasih tahu sehingga saya bisa ngulang. Sekarang di sekolah, kebetulan saya konsultan sekolah high school ya. Kebetulan saya konsultan di situ sejak 2004 ya, udah lama sekali situ. Anak yang dianggap kurang mencapai target, outcome sehingga dapat, nggak langsung dibuang. Kita punya sistem baik, diulang lagi, belajar lagi. Ujian sekali, diulang lagi. Ujian berkali-kali. Kalau saya dulu kan enggak. Sistem pendidikan saya masih konservatif. Gagal ujian, udah, merah tuh. Seandainya saya dapat nilai 5, merah, udah. Sampai saya sarjana pun merah itu. Seandainya saya kelas 1 SD, matematikanya 5. Udah, sampai kiamat tuh 5. Oh, merah. Nggak bisa ngulang lagi? Nggak bisa. Kejam banget nggak sih? Padahal saya setelah itu, saya sebetulnya saya setelah sekian tahun saya ngajar matematika, bayangin. Emang bener saya ngajar matematika. Tapi tingkat SMP, SMA dulu. Lah, orang itu kan berkembang. Jadi kejam banget nilai ini. Harusnya bisa dirubah. Nah, sekarang Allah maha baik. Jadi sebetulnya rapor kita di akhirat itu sudah ditunjukkan di dunia, Bapak Ibu. Nggak mungkin nggak ditunjukkan. Kita masih ada kesempatan untuk mengulang, perbaiki. Masih ada waktu. Tapi rapor ini nggak pernah kita baca. Sehingga kita wafat, na'udzubillah min zalik, dalam keadaan tidak baik, ya nggak bisa balik lagi ke dunia. Oh, kok Allah kejam, nggak bisa balik. Lo di dunia dikasih tahu rapor Anda. Nah, permasalahannya apa? Iya, Allah ngasih rapor kita. Dikasih tahu, Bapak Ibu, dikasih tahu. Balasan di dunia itu gambaran balasan di akhirat. Kan jelas, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Jelas.
Wakina azaban, kasih dunia yang happy, akhirnya happy. Kan jelas orang-orang dipanggil oleh Allah, ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, dipanggil. Ini orang memasuki surga, berarti dia di dunia dapat dapat surga dunia. Iya, itu namanya an-nafsul mutmainnah. Subhanallah. Jiwa yang tenang inilah kebahagiaan indikator. Lo kalau Anda dikit-dikit marah, gelisah, harta banyak. Next. Coba Bapak Ibu yang cukup Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Jamal, ba'dah. Ba'dah. Surah. Qabla ba'dah. Coba lihat nih. Kita ini oke, udah. Ketika hidup ini adalah ujian. Ba'dahu ya ini ya ba'd hadza wa ba'd. Nah, sini. Hidup ini kan ujian. Ketika kita ada kegalauan, harus ini indikator ada yang salah dalam hidup kita. Kegelisahan bukan hanya kegelisahan, coba lihat ikfal, aglaq, irji' ilayya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat kehidupan ini ada indikator-indikator dari Allah. Saya kasih satu indikator. Pakai ya untuk memotret salat saya diterima atau tidak. Surat Al-Ma'arij. Ma'arij itu artinya naik tangga ke atas, Bapak Ibu. Itu namanya Ma'arij. Isra' Mi'raj, Mi'rajnya ke atas. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Salat Mi'rajul mukmin. Mi'rajnya orang beriman, dia naik ke atas. Maksudnya naik ke atas apa? Fisiknya enggak, fisik tetap di bumi. Di dunia, tapi jiwanya di sidratul muntaha. Di dunia kesulitan apapun, dia jiwanya di sidratul muntaha. Itulah nafsul mutmainnah. Itulah jiwa yang tenang. Bapak Ibu, ini ilmu harus diwariskan ke anak kita. Kan kita mikir anak kita harus belajar supaya sukses dunia, tapi kalau ilmu ini enggak dapat, rugi. Maka dari awal ayo Bapak-bapak Ibu ajak keluarga semua dengerin. Kan nanti ada rekamannya ini, insyaallah. Rekamannya nanti kita bisa di-share di YouTube, di Facebook. Jadikan warisan. Ini ada warisan. Warisan apa bentuknya? Ini ceramahnya penting sekali. Soal ma'arij ini, mi'arij naik ke atas. Maka orang-orang bertauhid yang kuat, wa faru fis sama, subhanallah. Kalimah thayyibah ka syajarah thayyibah, aslu tsabit. Wa faru fis sama, tu'ti ukula kulli hadin bi rabbih. Ini orang punya jiwa. Jiwanya itu dahsyat bersama Allah di langit. Laksana pohon yang akarnya menancap per bumi, cabangnya menjulang ke langit bersama Allah dia. Maka dia produktif, berbuat baik, enggak pernah habis. Tu'ti ukula kulli hadin bi rabbih. Bapak Ibu, nanti materi yang saya terangkan, dalil-dalil saya kasih nanti semua. Jadi yang hadir di sini insyaallah kasih nomornya ke Ustaz Jumal, di sini ada Ustaz Jumal adminnya, admin. Nanti saya kasih materinya. Ini dari surah Ibrahim. Orang itu seperti orang yang baik, itu yang punya kalimat la ilaha kuat. Dia akarnya mentaca per bumi, cabangnya menjulang ke langit, dan buahnya memberikan setiap saat. Dia produktif. Ini surah Ibrahim. Nah, surah Al-Ma'arij, orang surat yang terima, itu seperti itu. Lihat. Nanti ayat 19, 12, 19, 20, 21, 22, nanti Anda lihat. Surah Al-Ma'arij. Lihat redaksinya. Innal insanu khuliqa halwan idza massa syarra jazaa'a wa idza massa khairu manaa'. Ada dua sifat manusia. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia pelit. Dia mendapatkan kesengsaraan, berkeluh kesah. Anda tahu orang pelit itu sebetulnya berkeluh kesah, takut ketakutan. Itu ada di chatting nomor HP-nya, nanti Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah mendaftarkan masih saya kirim. Yang belum mendaftar tapi masuk enggak apa-apa. Tapi WA ke situ nanti dikasih materinya. Sifat manusia, innal insana khuliqa haluan idza masu syarr jazaa'a wa idza masu khair manaa'. Ada dua sifat, dia dapat nikmat, dia pelit. Pelit itu sebetulnya dia dalam belenggu harta. Yang satu lagi, apabila dapat kesengsaraan, dia berkeluh kesah. Orang punya harta pelit, itu dia terjajah dengan hartanya. Permasalahannya dia tidak merasa terjajah. Bayangkan gimana tidak terjajah.
orang yang hartanya banyak itu kesibukannya nggak habis-habis. Suruh ngaji kayak gini, wah sibuk saya. Suruh zikir, kita kan biasa zikir sore hari ya, berjam-jam paling tidak hampir 2 jam. Sibuk, meeting sana, meeting sini. PPKM aja nggak sempat untuk zikir, gimana nggak ada PPKM? Meeting sana, meeting sini. Kenapa? Meeting ini bicara perusahaan, investasi sekian miliar. Nanti investasi sekian miliar akan... Padahal diem aja, hartanya tidak akan habis karena dia kaya. Itu nggak ada waktu untuk ngaji, untuk zikir, nggak ada. Untuk belajar seperti ini, nggak ada karena sibuk. Dia lupa dia ini sedang terjajah dengan hartanya. Terjajah dengan anak istrinya. Oh iya. Wah, yang penting anak happy, kesana kemari. Untuk baca buku, supaya dia mendapatkan jiwa yang tenang, untuk lebih dekat dengan Allah, membaca Al-Quran, subhanallah. Gimana mau menjadi kekasih Allah, al-halul murtahal. Apa itu al-halul murtahal? Ya, ini sahabat pun nggak ngerti al-halul murtahal. Jadi kisahnya dari Ibnu Abbas menceritakan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayu amal ahabdulillah, perbuatan apa yang amat sangat dicintai Allah. Rasulullah mengatakan al-halul murtahal. Al-halul murtahal. Nggak ada terjemahannya. Anda terjemahkan di Google juga al-halul murtahal. Para sahabat sahabat ini nanya, ya Rasulullah, maksud al-halul murtahal itu apaan? Rasulullah mengatakan, man yadribu min awwal Qur'an ila akhir Qur'an wa idza halul tahal. Orang yang membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, kalau udah selesai dia ulang lagi. Dibaca awal dari sampai akhir, dia selesai dia ulang lagi. Dibaca terus ulang. Itu kekasih Allah. Dia dekat dengan Allah, jiwanya bersama Allah. Enggak gampang gundah gelisah. Nah, hal-hal seperti ini gimana? Karena si hartanya banyak, investasi di sana, melibatkan lawyer, melibatkan ini, gimana pembuka apa perusahaan di sini, investasi di sana. Wah, masya Allah. Ada jemaah saya, mau haji nggak jadi-jadi, nggak jadi. Parvin, ternyata suami saya mau berangkat ke Perancis, ada kontrak kerja apa. Tahun depannya lagi, waktu itu ini berapa tahun yang lalu, udah lama banget. Nggak bisa, Parvin, ini mau ke Taiwan, ada kerjaan begini-gini. Terus, sebenarnya terserah. Ya, kalau gitu nggak habis-habis. Itulah orang yang terjajah. Untuk ke tanah suci susah nih tambun. Ke Eropa kemana-mana digampang sekali. Dia lupa tujuan hidup. Lupa tujuan hidup. Gimana? Kalau Waze ataupun Google Map lupa tujuan, dia tegur mulu kita. Bapak Ibu cerita, kita ngambil soal Mars. Manusia dalam keadaan nikmat dia pelit. Dia terjajah dengan harta. Dia dalam keadaan sengsara, dia geluh kesah terus. Ternyata orang pelit itu berkeluh kesah terus, perhatikan. Saya kalau bahasa saya adalah orang pelit menyebabkan kepelikan, pelik hidupnya karena dia pelit. Ternyata Al-Qur'an mengatakan illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum 'ala salatihim daimun, yang salatnya terus-menerus. Ini kurang. Maka orang yang diterima sholatnya, dia orang yang tidak pelit. Selalu nolong orang lain. Jadi Allah udah ngasih tahu dong, sholat kita diterima apa? Iya, kalau Anda pelit tidak masuk klasifikasi itu. Ini Quran, bukan saya. Orang yang sholatnya terus-menerus dan diterima, dia mendapatkan ketenangan. Saya marah pada istri saya, marah pada anak saya. Setelah sholat, ya Allah, sini nak. Cium. Allah. Kita cium kening istri kita. Kita peluk masuk. Ini menunjukkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena sholat yang tadi kita marah, ternyata berubah setelah sholat Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sekarang Anda naik olahraga, wih, badan keringat. Apalagi olahraga jam 2 keringat, siang pulang jam 2, wih, baunya taubatan nasuhah. Udah gitu, udah mandi, bersih-bersih, digot bersihin, rumput-rumput dibersihin, semua dibersihin. Baunya luar biasa. Anda masuk rumah, ini dong, kamar mandi. Bersih, mandi dong. Bersih. Wangi, ya Allah. Beda nggak sebelumnya? Beda. Itulah kayak sholat. Tuh dari mana? Ini dari Nabi yang ngomong. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis kepada sahabat. Araitu in kana bi babi ahadikum nahrun yaghtasilu minhu khamsa maratan fi kulli yawm aybuka min dharani syai. Hadis Rasulullah SAW. Disuruh mikir kita, hai sahabat-sahabatku, coba pikir ya.
apabila depan rumah Anda ada, depan pintu rumah Anda ada salah satu di antara kalian, depan rumah pintu dibuka, ada sungai yang bersih sekali. Anda mandi setiap hari 5 kali. Sahabat ditanya oleh Nabi, kira-kira tubuhnya kotor enggak? Wah enggak. Lah, bukan mentor Indonesia, enggak ada kotor, bersih lah. Fadzalika salatul khams, kata Nabi, itulah laksana salat 5 waktu. Ada perubahan. Nah, bapak-bapak ibu yang punya duit, yang fisiknya lumayan, ikut yuk masanya kemana? Ke Mentawai, ke Butuh. Ikut sekali-sekali lah. Gitu kan. Ini Mas Julian juga belum ke sana, gitu kan. Fisiknya udah oke, okay, gitu kan. Kita ke sana yuk. Lihat sungai, bawanya mau mandi aja. Gitu. Sungai jernih gitu. Wah, saya bawa anak saya ke sana, maunya mandi. Pak mau ke sana lagi, mau ke sana lagi, maunya mandi. Jernih, bersih. Maunya. Saya bawa grup PLN, bawa BUMN. Wih, maunya mandi terus, mandi lagi. Jernih. Nabi mengatakan sholat itu seperti itu. Loh, tadinya kita bau, nggak enak, keringetan, lengket, aduh, mandi, waduh, bau wangi, insyaallah. Nah sekarang kita lagi marah, gelisah, kerjaan numpuk, wih, numpuk, belum lagi anak ngurusin istri lagi, ini, wih, meledak, bum, habis sholat masih marah, mati. Sholatnya nggak diterima. Kalau orang Jawa bilang bokondo gitu. Saya sendiri tidak pandai bahasa Jawa. Saya ada orang Jawa ngomong gitu. Apa sih terjemahnya? Akhirnya saya hafalin vocabularynya bokondo. Artinya ngomong apa? Ngomong kira-kira gitu. Kata Allah, kan aku udah kasih tahu isyarat aku apa itu tadi marah-marah. Karena ketika dikatakan dalam surah Al-Ma'arij orang yang sholat dia tidak lagi berkeluh kesah di Quran. Berarti dia mendapatkan an-nafsul mutmainah. Sekarang saya tanya bapak-bapak, coba nanti diagnosa sholat kita sebelum takbiratul ihram dan setelah salam. Salam. Diagnosa, nanti saya kasih PR nih. Ada 299. Betul ya? Sekarang ada berapa ini? 299. Ya betul ya? 300. Ada 299 orang. Nanti bapak-bapak ibu yang 299, nanti sholat zuhur, diagnosa diri kita sebelum takbiratul ihram, apa yang Anda rasa? Allah. Setelah salam, selamat. Pertanyaan saya, sama enggak ini yang 299 orang ini? Kalau sama aja, maaf nih jangan salah. Ngapain sholat? Buat apaan sama aja? Harusnya ketika kita sholat Bapak Ibu, kita merasa bersama Allah. Betul fisik kita di dunia disakiti, kita sedih. Pada orang menghina kita, kita marah, kita tahan. Tapi kita merasakan an'amta, engkau berikan nikmat kebersamaan dengan Allah. Ini saya akan kupas insya Allah pada webinar yang kedua insya Allah. Karena tidak cukup waktu. Dan di dalam nasihat ulama, Anda mendapatkan ilmu itu harus butuh waktu. Kita dapat SD aja 6 tahun. SMP 3 tahun. Subhanallah. Kita butuh ilmu, enggak mungkin 2 jam kelar kita dapat, enggak bisa. Maka itu webinar yang kedua. Sebetulnya webinar ketiga takutnya, aduh, udahlah kita coba. Sampai webinar kedua pun mungkin Anda belum mendapatkan. Tapi insya Allah saya bimbing Bapak-Ibu. Maka itu saya butuh data Bapak-Bapak, emailnya, HP-nya. Jadi kita terus, bimbingan itu nggak cukup. Kita harus merasakan sesuatu. Coba Bapak-Ibu, yang jujur. Anda marah kepada siapapun. Mungkin ke anak, suami, siapapun. Anda sekarang tak berterang. Setelah takbirat ihram Anda selesai salam, ada nggak perubahan? Kalau belum ada perubahan, ada yang salah dalam sholat kita. Kita nggak mungkin sampai. Ini ada 300 orang sekarang. Ya. 300 orang, kita tidak sampai titik apa yang kita inginkan. Terus gimana kita mau dikatakan, hai jiwa yang tenang, mau dipanggil gitu. Setiap hari sholatlah begitu, subuh begitu, zuhur begitu, asar begitu, enggak ada perubahan. Terus kita bermimpi, mudah-mudahan saya dipanggil, wahai jiwa yang tenang. Loh, kita aja habis sholat marah-marah. Ini kenapa makanannya begini? Ini kenapa terus? Apa sholat? Bapak-Ibu, sampai kapanpun hidup ini pasti ada masalah. Enggak mungkin enggak ada masalah. Sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, enggak mungkin lepas dari masalah. Enggak mungkin. Bapak-Ibu yang cinta Allah SWT, ini baru satu indikator Al-Quran. Kan? Ini sebagai, nanti kita break Bapak Ibu ini ada Mas Julian. Sebelum saya break, saya kasih ilustrasi yang sangat mudah sekali Bapak Ibu. Ya, ini pengalaman.
di Mentawai. Ini saya kasih pertanyaan kepada bapak-bapak, ibu A, B, C. Nanti yang jawab Mas Julian aja lah. Abis ini saya kasih Mas Julian. Mas Julian, coba nanti host kita jadi dempet, jangan hanya sendiri, coba Mas Julian. Abis ini kita ngobrol. Break. Ilustrasi satu. Jadikan dua. Mas hostnya tolong kita jadikan dua ya. Oke, saya aja lah. Kalau saya nggak gerak. Ah, alhamdulillah, bergerak juga. Mas Julian, ini kita break dulu. Sebelum saya break, saya ngasih pertanyaan dulu ke Mas Julian. Biasa kan Mas Julian yang nanya saya. Jadi Mas Julian ini mewakili daripada partisipan yang ada 300 berapa orang? 304 orang. Mas Julian pilih ya. A atau B atau C. Di-unmute Mas Julian, di-unmute. Tolong hostnya di Mas Julian dijadikan co-host, bisa nggak? Apa yang host? Kok saya yang jadi host? Oh, saya jadi host. Oh, subhanallah. Oh, karena Mas Julian sebentar. Saya juga nggak tahu ini. Okay. Jadi, ya. Ah, Mas Julian sendiri. Baik, Mas Julian. Ini kita ngobrol nih. Nyambung nggak, Mas Julian? Nyambung. Kalau Mas Julian saya bawa ke Mentawai, berandai-andai, gitu. Ya. Ketakutan nih, itu paling ada buaya. Buaya di mana lebih banyak daripada yang misalnya. Tiba-tiba, ini sana saya keluar dari sampan, masuk hutan. Saya masuk semak belukar, banyak durinya. Akhirnya kaki saya tergores. Pas banyak duri di hutan. Pertanyaan saya, saya babat itu bersihin, saya sapu, baru saya jalan. Kan pernah. B, saya pindah tempat, cari tempat yang lain, jalan yang lain. C, saya disampan aja dah, malas gerak. Milih yang mana, Mas Julian? Kita bersihin dulu kayaknya, untuk berjalan. Jadi kita harus milih yang A kan? Ya. Milih yang A berarti kan? Ya, kalau pindah tempat belum tentu juga kan sama. Nanti tiba-tiba lebih parah juga. Kita nggak bisa tahu. Oke, berarti milih yang A. Bapak Ibu yang cinta Allah semoga kalah. Nah, ini mewakili, Mas Julian mewakili aja. Saya kasih jawabannya. Itu jawaban yang A salah. Yang B salah juga. Yang C apalagi. Kenapa? Anda bersihkan ini babat gitu kan. Di depan masih ada duri lagi. Di depan masih disapu ada duri lagi. Pindah tempat belum tentu enggak ada durinya, lebih bisa jadi lebih banyak. Apalagi enggak mau gerak. Duri ini adalah lembaran hidup kita, punya problematika yang menjarakan diri kita sehingga kita jadi susah. Jadi gimana? Enggak A, enggak B, enggak C, gimana? Ente pakai sepatu. Sepatunya agak tinggi. Mau ada duri enggak ngaruh. Karena duri itu sebuah keniscayaan kepastian. Jadi yang penting jiwa kita, kebersamaan kita dengan Allah, itulah laksana sepatu jiwa kita. Nanti kita akan kupas. Silakan Mas Julian. Ya, alhamdulillah, tentunya Pak Ustaz, kita banyak sekali mendapatkan ilmu yang luar biasa pada hari ini. Dan kita juga masih membuka pertanyaan. Pak Ustaz, sudah banyak pertanyaan yang masuk juga di sini. Bahwa kalau saya simak tadi, penjelasan Pak Ustadz bahwa kita kalau membuka lembaran baru itu harus ada sebuah kesadaran, sadar bahwa hidup ini hanya sementara, jadi kita tahu terhadap tujuan hidup. Dan biasanya orang cerdas itu akan memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, jadi usaha untuk menjadikan hidup yang penuh makna dan arti dan menjauhi hal-hal yang menghantarkan kita kepada kesia-siaan. Baik, kalau gitu langsung aja Pak Ustadz kita bacakan ini pertanyaan, silakan buat ayah-ayah Anda, bunda-bunda ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Yang pertama saya akan bacakan ini Pak Ustadz, pertanyaan dari Bapak Irwan Hendrawan yang menanyakan begini Pak Ustadz. Saya ada rangkuman tentang kebahagiaan pertama. Seseorang tidak akan pernah bahagia karena terlalu banyak keinginan. Itu pertama. Kedua, manusia tidak bahagia karena sering merasa tidak puas dengan keadaan dan tak sanggup menerima kenyataan hidup. Ketiga, manusia tidak bahagia
karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain, orang yang lebih tinggi, sehingga selalu merasa kurang dan merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil terhadapnya. Keempat, manusia tidak bahagia karena ia mencintai kesempurnaan, bukan keutuhan, sehingga sulit menerima kekurangan diri dan orang lain, dan tidak siap menerima perubahan akan sesuatu yang dianggap sempurna. Kelima, manusia tidak bahagia karena terlalu mencintai kesenangan hidup dan tidak siap menghadapi kesusahan, sehingga ia tidak memiliki keterampilan dan keahlian dalam menghadapi aneka masalah kehidupan. Dan pertanyaannya adalah mohon penjelasan penyebab-penyebab tersebut, Pak Ustaz. Penyebab tadi dari kelima bahagia ketika kebahagiaan. Jadi Pak Ustaz bisa menjelaskan. Gini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kasih gambaran. Saya kalau membaca, kebetulan saya juga motivator ya, dan membaca tulisan-tulisan orang-orang yang banyak menulis itu, baik yang muslim dan non-muslim. Tapi kacamata saya yang saya pasang adalah Al-Quran dan Hadis. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Kalau kita pegang kata-kata tadi, itu juga banyak benturan dengan Al-Quran dan Hadis. Saya kasih contoh. Nomor satu. Bacakan tadi nomor satunya. Nomor satu adalah seseorang tidak akan pernah bahagia karena terlalu banyak keinginan. Loh, saya banyak keinginan juga. Keinginan Nabi Muhammad SAW banyak. Salah satunya apa? Bagaimana umat Islam, umat manusia di dunia ini menerima Islam. Dia perbaiki ekonomi, dia perbaiki politiknya, dia perbaiki budayanya. Banyak keinginan. Jadi belum tentu. Kalau keinginan itu sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, memang harus banyak. Kita saya ini detik ini, kemarin saya jalan di sini, jalan. Ada anak kecil ngomong binatang disebut, bla bla bla, nggak enak kita sebut. Bapak ibunya juga ngomong binatang juga. Ngomong kata-kata yang, aduh, damat ya Allah, saya ingin anak-anak ini supaya lebih berpendidikan, punya akhlak, punya kata yang indah. Apalagi dengan pandemi ini, yang rusak bukan ekonomi aja. Pendidikan anak-anak yang harus dididik langsung, ketemu dengan guru, dididik jiwanya, akhlaknya. Nggak bisa hanya pakai online, nggak bisa. Keinginan saya juga, ekonomi ini gimana supaya terlilit, hutang ini hilang, ribuan triliun ini gimana caranya, hukum berdaya masa. Di otak saya banyak, apalagi masuk mentawai, keinginan saya banyak. So, keinginan ini, maka itu harus dilihat keinginan yang seperti apa. Yang kedua, lanjut. Kedua adalah, manusia tidak bahagia karena sering merasa tak puas dalam konteks dan tak sanggup menerima kenyataan hidup. Manusia apa tadi? Manusia? Manusia tidak bahagia karena sering merasa tak puas dengan keadaan dan tak sanggup menerima kenyataan hidup. Kita dalam konteks yang baik, kita harus belum puas. Itu namanya growth mindset. Dalam konteks tertentu kita harus merasa puas. Growth mindset itu bagaimana? Karena merasa kurang. Saya merasa kurang baik dalam sholat saya, maka saya harus kejar lebih baik lagi. Tapi kalau merasa sudah puas dengan sholat saya, udah baguslah. Tidak akan maju-maju sholat saya. Maka dilihat konteksnya. Maka itu kata-kata itu yang di-share di WA, dimanapun, yang memotret itu benar atau tidak, Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Tapi ketika dalam kenikmatan, alhamdulillah kita merasa puas. Iya betul. Terus zakat saya saat ini, hari ini adalah tahun ini 1 juta. Gimana tahun depan saya zakatnya 2 juta? Tahun ini saya 1 sapi. Gimana besok-besok Idul Adha saya 2 sapi? Gitu dong. Iya kan? Tahun ini saya cuma bisa nyumbang masjid. Gimana tahun depan saya bangun masjid pakai duit saya sendiri? Kan keren banget tuh. Keren banget gitu kan. Saya cuma biasa nyumbang Quran buat tahfidz Quran. Tahun depan gimana saya sumbang lebih daripada itu? Satu gedung. Wah, keren banget. Atau pembebasan tanah sekian ratus juta. Saya di dalam yang kebaikan kita harus juga merasa liabluwakum ayyukum ahsan. Kalimat menguji siapa di antara kalian yang terbaik. Kata-kata yang terbaik kita harus pahami dengan baik. Berarti kita harus merasa belum baik agar berpikir gimana yang terbaik. Orang-orang yang berpikir gimana yang terbaik hanyalah orang yang merasa belum baik, merasa belum puas dalam konteks yang baik. Bukan masalah kepuasan duniawi, kehidupan hedonistik. Maka itu
dilihat dulu dalam konteks apa. Lanjut kata-kata selanjutnya. Apalagi itu? Yang itu manusia, ketiga adalah manusia tidak bahagia karena terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang yang lebih tinggi. Sehingga redaksi aku, wala tatamannu. Oke, wala tatamannu ma faddal bi ba'dukum 'ala ba'din, jangan mengharap-harapkan orang sudah diberi kelebihan daripada itu. Betul. Nah, ini benar dalam konteks ini benar. Maka memotret ini kata-kata ini benar atau tidak, Al-Qur'an hadis dalam konteks tertentu benar, dalam konteks tertentu juga tidak benar. Jadi orang itu enak banget dibaca Quran setiap hari, saya mau kayak gitu lah. Ah, kan? Boleh. Saya mau cita-cita saya kayak mau dia baca Quran tiap hari, bayangin. Tadi Nabi mengatakan al-hal wal murtal, orang yang khatam Quran ulang lagi, baca Quran selesai ulang lagi. Ah, saya mau khatamin Quran ah, paling tidak 1 bulan, 2 bulan harus khatam, nanti saya balik lagi. Kan keren. Berarti boleh. Redaksi Al-Quran, jangan mengharap-harapkan apa yang sudah diberikan orang lain. Ya, kelebihan orang lain sudah kelebihan yang mana kita tidak mampu, ya sudah mau diapain lagi. Tapi ketika kita mampu, kita harus mempunyai cita-cita, oh, seperti orang ini sedekahnya banyak, saya mau kayak dia. Oh, dia belajar terus, saya juga mau belajar terus. Oh, dia kok tiap hari dia tahajud katanya, oh, saya juga. Nah, itu juga dibolehkan, yang sebetulnya ghibbatun. Itu adalah iri yang syar'i, istilah gitulah. Oh, dia selalu terus. Hal-hal yang baik boleh. Tapi ketika udah tidak mungkin lagi Anda melakukannya, dia udah mentok. Nah, barulah wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dikum 'ala ba'dinil rijali nasibum mimma kasabu wal nisa'i nasibum mimma kasabna. Jangan mengharap-harapkan orang lain yang sudah diberi kelebihan oleh Allah. Udah, jangan jealous lah. Udah, Allah sudah menentukan masing-masing gitu. Di konteks tertentu kita bisa pakai ini. Next. Jadi, kata-kata ini semua harus didiagnosa dengan Al-Qur'an dan hadis. Next, lanjut apa lagi kata-kata tadi? Jadi tidak ketuker ya Pak Ustaz ya, bahwa rezeki masing-masing sudah ditetapkan. Yang keempat, mengalah manusia tidak bahagia karena ia mencintai kesempurnaan, bukan keutuhan, sehingga sulit menerima kekurangan diri dan orang lain dan tidak siap menerima perubahan akan sesuatu yang dianggap sempurna. Saya mencintai kesempurnaan, yang maha sempurna adalah Allah. Jangan-jangan salah saya tidak diterima, maka saya perbaiki. Jangan-jangan puasa saya ini banyak yang salahnya, saya perbaiki. Jangan-jangan saya hubungan saya dengan anak saya kurang baik, saya perbaiki. Jangan-jangan hubungan saya dengan istri saya kurang, saya perbaiki. Begitu caranya. Dalam konteks itu berarti kita juga butuh kesempurnaan. Loh, kalau kita merasa sudah sempurna, namanya fixed mindset. Namanya. Kita butuh kesempurnaan, namanya growth mindset. Dalam konteks tertentu benar. Tapi dalam konteks tertentu kesempurnaan, maksudnya nggak bisa habis. Maka itu supaya itu semua, nanti ada saya kasih kuncinya, insya Allah. Besok ya, saya akan kasih kuncinya, saya janji nih ya. Kalau ada umur, besok webinar kedua saya akan kasih kunci supaya dapat semua gitu kan. Ya, oke. Okay. Kira-kira gitu. Masih ada statement yang lain. Baik, ya, ini yang terakhir. Manusia tidak bahagia karena terlalu mencintai kesenangan hidup dan tidak siap menghadapi kesusahan. Sehingga tidak memiliki keterampilan dan keahlian menghadapi aneka. Dalam Islam dua, kesenangan hidup kita syukuri, dan kita memang kecenderungan senang, dan kesengsaraan kita sabar. Ajaban li amril mu'min fa innal amru kullahu khair. Tapi Allah ngasih kacamata. Kacamata ini dahsyatnya. Besok saya kasih kacamatanya insya Allah. Apa itu? Lihat nih kacamatanya. Deng. Ajaban li amril mu'min fa innal amru kullahu khair. Luar biasa orang beriman itu seluruh saja baik baginya. Oh ya. Walaysa lihan ilm, tidak ada satu orang pun yang bisa merasakan itu kecuali hanya orang yang beriman, kacamata iman. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, alhamdulillah, dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Dia siap dengan kenikmatan. Apabila dia mendapatkan kesengsaraan, dia bersabar, dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Dua-duanya kebaikan. Itulah orang punya an-nafsul mutmainnah. Membangun ini harus butuh ilmu. Insya Allah webinar kedua. Jadi ketika kita punya ilmu, gimana konsep? Nah ini. Kita harus punya ilmu ini. Supaya tidak tadi yang dalam konteks yang tidak benar kita ngarep-ngarepin orang lain udah ditentukan, tapi ngarep-ngarepin orang lain baik ya boleh gitu ya. Kira-kira gitulah. Allah alam. Ya. Lanjut. Baik, Pak Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, banyak sekali pertanyaan yang masuk dari Ibu Leni Haloho menanyakan, Pak Ustaz mohon info dan tipsnya bagaimana melihat rapor kehidupan kita agar insya Allah kita bisa memperbaikinya sehingga kita tidak membawa rapor merah kelak ketika kita menghadap Allah. Keren. Keren. Kalau ngeliat rapot udah hari ini webinar 1. Supaya rapotnya bagus, webinar 2. Iya kan? Tahu dari mana? Nah,
Kalau Anda bawanya marah, mau ngomel mulu, itu rapotnya merah. Tahu dari mana? Soal marriage. Tahu dari mana? Itu lihat hadis yang baru saya bacakan. Guru tuanya. Soal marriage kan tadi dikatakan innal insana khuliqa halwan idza masal syarru jazun wa idza masal khairu manun illa al-musallin alladziina 'ala salatihim daa'in. Ini baru satu ayat. Belum lagi surah Ar-Ra'd. Alladziina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum. Belum lagi ayat-ayat yang lain ya. Ini rapat merahnya gimana? Intinya gini, yang gampang. Kalau bawaannya ngomel, komplain, salam, baper aja. Dikit-dikit baper. Dikit-dikit baper. Marah aja. Ini poset gimana sih? Linknya kagak bener nih. Gitu kan. Padahal salah mungkin speednya S-nya gede. Ngomel, ya udah gak usah. Balikin duitnya. Wih, ah yang ngomel. Ya ngapain ngomel? Itu namanya rapat merah. Oh ya, iya. Dikit-dikit orang tersinggung. Apa sih maunya dia? Macet banget. Itu rapat merah. Mas Julian ketawa. Mas Julian ketawa. Soalnya Mas Julian namanya bukan Ismail, Julian Purnama. Abis itu, Ustaz, ini berandai-andai. Langsung deh, aku nggak jadi pensi aja. Kenapa? Nama saya bukan bukan Purnama. Berkata Ismail. Aku nggak usah. Nah itu namanya orang lagi terpenjara dia. Gara-gara orang salah doang. Ini berandai-andai, berandai-andai. Langsung ngambekun, ngambekan, ngambekin. Baperan, baperin, baperin. Ini harus diperbaiki. Terus kayak gitu apa enaknya makan? Dia nggak ikut webinar, akhirnya dia nggak jadi MC. Resep banget tuh webinar. Nama bagus-bagus. Ya Allah, dia terpenjara. Gitu kan. Ataupun saya di jalan, ada yang ngomong, hei, nyetir tuh pakai mata. Dasar, disebut nama binatang. Zebra, ada binatang yang lain gak enak sebutnya. Perkutut. Kita pulang ngomel, kurang ajar. Jadi orang bisa ngomong saya perkutut. Emang gara-gara bodi saya jadi seperkutut? Gitu. Mungkin ada yang ngomong kayak gini. Ngapain? Ini terjajah kayak gitu. Ngapain pusing dengan orang lain? Gitu? Masa saya dibilang burung gereja, ada binatang lain yang gak mungkin kita sebut di sini, gak enak. Gitu. Mandi gedek, makan gedek. Kenapa? Orang kurang aja. Mata di mana? Tahu mata di sini ditanya mata di mana? Ngapa Anda terjajah? Terus kita sholat habis sholat damai. Nah itu baru ketawa. Nah sekarang sholat yang tadi yang bilang perkutut lah, zebra lah, apa binatang apapun. Setelah sholat Anda masih terngiang-ngiang perkutut dan bergereja ataupun buru atau zebra, nah, ada yang salah sholatnya. Oh ya, besok kita bahas gimana rapotnya nggak merah gitu. Baik Pak Ustadz. Aduh, kayaknya kalau untuk membuat kita lebih sabar lagi, kayaknya kalau ucapan itu lebih gampang, tapi kita menjalankan kadang-kadang sulit Pak Ustadz. Jadi memang perlu kita terus istighfar kali ya Pak Ustadz ya, lebih banyak memperdalam ilmu yang Pak Ustadz sampaikan. Ada dua grade ya, yang gampang. Pertama, orang diajak ngaji itu susah, tapi diajak ke kafe bakar-bakar ikan, apa namanya istilah kalau bakar-bakar itu? Barbecue. Ini depan saya. Barbecue, cepat banget. Ayo ngaji, nge-zoom, ngaji. Ayo kita happy-happy. Setiap orang bayar 100 ribu, oke. Okay. Ketika Jumatan, 100 ribu, enggak, dipirit. 50 ribu kebanyakan. 20 ribu kebanyakan. 10 ribu, 5 ribu, 5 ribu. Gitu kan? Yang disana kalau di sini enggak. Oh, bayar, kita beli speedboat. Oke, itu namanya sholatnya diterima atau diterima. Quran yang ngomong. Orang yang masih pelit, itu sholatnya dipertanyakan. Tahu ada soal ma'arij, bukan arifin. Soal ma'arij. Kalau orang yang sholatnya diterima, dia tidak lagi pelit. Kenapa? Gimana caranya? Kalau Anda pelit, bapak-bapak, ibu-ibu, orang pelit itu sendiri digedek sama kepelitan. Coba orang pelit ditanya, orangnya harusnya dermawan atau pelit? Ya dermawan dong. Itu yang ngomong tuh orang pelit. Bayangin orang pelit, ente tuh bertutur kata yang baik kepada bini yang lembut atau marah-marah. Ya yang lembut lah. Padahal yang ngomong lembut itu dia ngomongnya waduh mengerikan. Wah, gitu kan. Ya kira-kira gitu. Itu ilmu. Insya Allah besok saya akan terangkan lebih lanjut ya. Baik, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Urjanto, tapi pertanyaannya sama mengenai rapor tadi. Tadi Pak Ustadz sudah jelaskan, dan ini dari Ibu Lia Yasmin, Pegas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Seperti Assalam. Tadi pertanyaan juga yang ada di benak saya yang saya tanyakan, seperti tadi disebutkan bahwa sinyal-sinyal dari Allah telah dikirim ke kita.
Bagaimana sih Pak Ustadz, kira-kira kita bisa lebih radar, bisa lebih sadar akan sinyal-sinyal ini, terutama tentang apakah sholat kita diterima dan refleksi kehidupan kita sekarang. Jadi gimana kita mengetahui sinyal-sinyal kita tuh dapat membaca sinyal-sinyal Allah yang ada di dunia yang dikirim kepada kita. Bapak Ibu yang saya cintai, subhanallah. Bapak Ibu yang saya cintai ini perhatikan. Kalau kita ngedidik anak, nah nggak begitu, nah harus begini. Kasih tahu dong. Itu cinta kita kepada siapa? Kepada anak kita. Cinta banget. Wih, banget. Kita kasih tahu, nah ini salah, nah. Karena apa? Nggak begitu. Supaya kita sayang, supaya anak kita kagak salah. Iya kan? Kira-kira gitu dah ya. Nah sekarang kalau saya cinta anak saya, terus saya antepin, saya gimin, berarti saya kagak cinta. Gitu. Biarin aja, biar nonton TV terus, biar bego. Nggak usah belajar. Kagak ada orang tua kayak gitu. supaya kagak belajar, biarin ini. Ini orang tua apaan kayak begini? Nggak mungkin seperti itu. Masih dikasih tahu. Nah sekarang Allah ngasih tahu nggak sih? Nih saya kasih kunci nih. Salah satunya. Rasulullah SAW bersabda. Allah berfirman. Qala Rasulullah SAW. Qala Allah Ta'ala. Berarti dari siapa yang ngomong? Dari Nabi siapa yang ngomong? Allah yang ngomong. Ini Allah. Tapi tidak tertulis. Innama ataqabbalu sholata. Sesungguhnya aku nerima sholat siapa? Mimman tawadu'a li'adhamati. Ini satu doang, ini baru satu. Subhanallah. Jadi orang yang aku terima sholatnya, kalau dia betul-betul, dia tunduk tawadu, orangnya rendah hati karena keagungan Allah. Subhanallah. Walam yata'adham ala khalqi. Dia tidak membesarkan dirinya terhadap ciptaanku, makhluk-makhlukku. Siapa sih Allah? Lu belum kenal gue apa? Nah, kayak gini sholatnya kagak diterima. Atau dari mana? Ini kata-kata Allah. Kurang ngajar. Belum tahu gue apa lo? Nah, ini sholatnya. Tahu dari mana? Allah yang ngomong. Ini deteksin. Maka itu kita butuh teks ini. Kalau saya naik mobil, nggak tahu ini apa sih? Ini jarumnya udah ke E. Ini apa ini? Akhirnya naik mobil, ya habis baterainya, bahan bakarnya. Anda nggak baca buku manual, buka apa ini E menunjukkan ente, gitu kan? Empty ini, just kidding. Ini habis baca. Ini mobil punya orang jauh semua udah ente, gitu kan? Nggak mungkin SCF, nggak mungkin juga gitu kan? Jadi ini tahu dari mana? Buku petunjuk. Oh ini E ini masih empty habis. Oh. Nah kita ngeliat Al-Quran hadis, oh ternyata Quran ngomong orang yang sholat diterima itu kagak pelit. Kita nyumbang sampan yuk. Nyumbang itu sampan. Gitu. Ini anak yatim kurang, oke. Gak pelit. Anda sumbang, Anda gak bikin kelaparan juga. Subhanallah. Ini gara-gara sampan kita ke laut, menyebarkan da'i. Apa yang dilakukan oleh da'i itu semuanya, sholatnya diajarin, wudunya diajarin, itu semua Anda dapat borong pahalanya. Oh iya, karena sampahnya ada yang beli. Bayangin. Wah, ini kalau aneh banyak duitnya, nggak usah pakai fundraising asli, nggak usah. Semua webinar gratis, kenapa? Sampan, aneh yang beliin, semuanya. Kan gitu, kira-kira gitu kan. Tapi kan semua udah porsinya masing-masing gitu kan. Subhanallah. Kan ada redaksinya. Kalau orang surat mana Ustaz yang menunjukkan orang surat diterima kagak pelit? Surat Al-Ma'arij. Ustaz, dalilnya mana? Kalau orang yang surat itu orang yang tawadu. Ini hadisnya tadi baru saja saya baca. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersabda, Allah berfirman, innama sesungguhnya aku hanyalah ataqabbalu shalah, menerima salat yang apa? Yang tawadu, yang rendah hati. Karena keagungan aku dan tidak melecehkan orang lain. Walam yata'adham ala khalqi. Nih, gue gitu loh. Nah, sekarang, inilah saya, jreng. Subhanallah. Wa kaffa nafsahu an syahwat ibtigha'an mardati. Dia tahan nafsunya hanya karena mengejar itu. Allah, sebetulnya saya marah. Saya mau hajar, tapi ya Allah, aku tahan. Karena cinta aku kepada engkau supaya mendapatkan ridha Allah. Dan seterusnya. Ini yang harus kita pahami. Ini baru kesalahan individual vertikal, belum lagi kesalahan sosial horizontal. Ini yang disebut dengan membuka rapor. Next. Ya, baik, Ustaz, ini banyak sekali pertanyaan karena waktu juga semakin pertanyaannya saya jangan dibuang. Ya, disimpan aja kan ada webinar kedua insyaallah kan? Baik.
Ini ada bisa kita jawab mungkin ini dari 1, 2, 3 pertanyaan aja. Yang pertanyaan dari Ibu Esti Janu, mohon izin bertanya Pak Ustaz, sangat menyadari kadang sholat kita tidak khusyuk. Apakah kita diperkenankan sholat sambil menerjemahkan bacaannya ke dalam bahasa Indonesia pelan-pelan di dalam hati? Tujuannya sih biar khusyuk. Gitu. Emang harus karena begitu, bukan boleh lagi. Harus begitu. Emang begitu. Di dalam boleh, hati, kecuali dimakfalkan, itu tidak boleh. Oke, baik. Berarti Allah boleh, Maha Besar dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kagak boleh. Allah berhati ya Allah yang Maha Besar. Emang begitu cara. Kalau gini gimana mau khusyuk? Lanjut. Baik, selanjutnya apakah dosa-dosa yang sudah dicatat oleh malaikat bisa dihapus? Ini dari Prisen Piato. Apakah dosa-dosa yang sudah dicatat oleh malaikat bisa dihapus, Pak? Tidak bisa dihapus. Tidak ada namanya dosa dihapus. Tidak. Apapun yang kita sudah lakukan tercatat dengan rapi dan tersimpan tidak bisa dihapus. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Apapun Anda kerjakan yang dari kebaikan sekecil apapun diperlihatkan. Yang buruk diperlihatkan. Terus Pak Ustaz, kalau saya minta ampunan, apakah catatan itu tetap ada? Watara musfikina mimma watara almujrimina musfikina mimma fi wudi alkitab, dan ketika kitab itu diletakkan, setiap orang mempunyai kitab. Kemudian Anda melihat watara almujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, musfikina mimma fi, mereka ketakutan dengan buku yang mereka terima. Ya laitani mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa asoha. Ini buku apa ini? Sekecil ini tertulis, ada tulisannya. Terus Ustaz, kalau saya taubat, apakah itu tetap ada tulisannya? Taubat itu, ya Allah ampuni dosaku, yang dihapuskan adalah punishment-nya. Hukumannya, konsekuensi logisnya. Tapi catatan amal, karena saat itu, sempat tercatat. Kita ketemu orang, akan bahasa hati orang dalam hati, apain orang? Nggak ada papanya, kerennya juga gue. Tapi ini keep smiling. Allah mencatat nilai maafis sama hati wa masyarakat. Milik Allah langit dan bumi. Wentub du maafi amfus ma'utuhu yuhasib tu. Apa yang kalian ungkapkan, kalian nyatakan, kalian rahasiakan, kalian tutup-tutupi, kalian sembunyikan, kalian tutup. Mau ngumpet di hotel sekalipun, mau ngumpet di hutan sekalipun. Yuhasib gembila dihitung. Maka itu ampunan itu yang dihapuskan adalah punishment-nya. Akibatnya, konsekuensi logisnya, catatannya tidak. Tidak mungkin dihapus, Bapak Ibu. Itu sudah tercatat dengan rapi. Allah alam, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kita. Baik yang terdahulu ataupun yang ke depan. Allah alam. Baik, Pak Ustaz, kalau gitu karena memang ini ada beberapa pertanyaan, kita cip aja buat besok kita jawab pertanyaan. Apa mau satu pertanyaan lagi, apa kita tutup saja, Pak Ustaz? Cukup, saya juga udah ya. Mas. Ya, baik, kalau gitu silakan Pak Ustaz untuk mengakhiri. Mungkin kita bisa, baik, baik. Pak Ustaz memberikan kesimpulan dan doa. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung masih ada nafas di dalam diri kita, mumpung masih hayat, masih di kandung badan, yuk kita belajar. Mendiagnosa diri kita, Allah tuh Maha Baik, nggak mungkin meninggalkan kita, nggak ngasih tahu kita rapot kita merah, karena kita masih ada kesempatan. Mesti ngasih tahu permasalahannya, kita tidak bisa membaca buku kita. Pesan-pesan Allah, statusnya unread message semuanya. Kita harus membaca pesan Allah. Hadis yang tadi nanti saya akan terangkan, dan saya akan tulis, dan saya akan bagikan kepada bapak-bapak ibu semua. Maka itu saya minta daftarkan diri Anda supaya dapat materi itu. Dan insya Allah hari ini kita bisa, oh saya harus memperbaiki. Tidak, kita kumpul di sini bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Niatan kita hanyalah untuk memperbaiki lembaran hidup kita ke depan. Kita harus merdeka. Oke, kita dihina orang, marah iya, tapi nggak usah dilampiaskan buat apa. Oke, Anda dikhianati, dicaci maki, difitnah, disebarluaskan, gibain kita. Ya sudah, mau diapain? Sabar, mau diapain?
kita kapitalisir semua ini menjadi pahala. Itu yang orang cerdas. Kita jadikan modal semua jadi bekal kematian kita. Itu yang cerdas. Jangan malah ngerusak akhirat kita. Oh begini, kok gini. Gimana caranya Ustaz? Insya Allah besok mudah-mudahan cukup waktunya. Saya jujur, materi ini jauh lebih banyak daripada waktu. Jujur, saya jujur terbuka. Sebetulnya 2 jam pun besok kalau kita mulai tank jam 8 itu masih kurang. Tapi sebisa mungkin. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengajak teman-teman. Walaupun nggak ikut webinar satu, nyambung insya Allah. Karena saya akan kasih tahu ini loh caranya, nyambung. Coba bapak-ibu, saya tanya bapak-bapak, ibu, mau nggak menjadi orang soleh? Pasti mau. Anda tahu apa hadiah orang soleh? Orang soleh itu walaupun dalam selimut, diselimuti tubuh kita dengan kain kafan di dalam kubur, nggak bisa gerak lagi. Orang soleh itu pahalanya terus jalan. Orang, setiap orang soleh dapat ohnya. Wa ibadikal salin asyhadu at-tahiyatul mubarakatus salatu thayyibatu lillah, semua kemuliaan milik Allah, semua keagungan milik Allah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sejahtera buat engkau wahai Nabi, rahmat buat engkau, keberkahan buat engkau. Assalamualaikum buat juga buat kami. Wa ibadikal salin, dan hamba yang saleh. Jadi hamba orang saleh itu baik sudah wafat atau masih hidup, dia dapat pahala, dapat doa dari orang-orang yang saleh. Tapi kita tidak tahu gimana menjadi orang soleh. Saya kasih tahu, salah satunya adalah orang soleh itu mengajak. Ya, guru nabil ma'ruf. Coba tadi yang 300 orang itu ngajak satu orang aja. Kan bisa menjadi 600 orang. Satu aja. Yuk kita ajak. Kita dapat pahala. Kemudian ketika dia berubah, sholatnya berubah sehingga dia bisa mendapatkan pahala yang luar biasa dari webinar ini. Gara-gara Anda ngajak, Anda dapat pahalanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali jam 8. Insya Allah mudah-mudahan saya sehat. Tidak ada halangan sedikit pun. Allah memberikan cahaya kepada kita. Mudah-mudahan esok hari kita bisa lebih fokus. Mari kita doakan dengan baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan hari ini kita dapat cahaya dari Allah Azza wa Jal. Buat anak kita, keturunan kita menjadi orang yang soleh. Dan kita digolongkan hamba Allah yang bertakwa. Dengan niatan yang baik, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih.